Oke, teman-teman, balik lagi bareng gua di channel gua Aceh Project ya. Dan kali ini gua mau bongkar bal hoodie dari SMK. Warna kuning ya, nih karungnya warna kuning. Semoga aja dapat jackpot ya. Buat kalian yang mau borongan atau satuan, bisa di-follow akun Instagram gua namanya Aceh Project di bawah. Atau untuk offline yang deket-deket bisa datang ke lapak gua daerah Bantar Kemang, samping SD Bantar Kemang ya yo ya. Iya. Itu posisinya samping SD Bantar Kemang, samping Warung Uduk Pang Komar. Dan jangan lupa buat kalian di subscribe dulu, di like, di komen agar video ini cepat berkembang ya. Dan langsung aja kita bongkar baik. Semoga dapat jackpot banyak ya. Amin. Terus. Oke, teman-teman. Nih kita mau buka kawatnya ya. Jadi stay tune buat kalian, jangan lupa untuk follow Instagram gua Aceh Project. Oke, nih kita lagi buka kawat-kawatnya. Oke. Lanjut lagi. Harus pakai tenaga ya. Tenaga. Ininya soalnya jelek. Nggak apa-apa, asal jangan barangnya yang jelek. Oke, teman-teman, tadi udah dibuka ya kawatnya. Ini kita buka karungnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf ya, di bawah ini. Nah, ini dia balnya. Dari segi warna sih udah lumayan sih ya. Warnanya lumayan. Ini yang motif polos sudah kelihatan ya. Ini balnya dari bal SMK ya, bal Korea. Buat kalian yang mau borongan bisa langsung follow akun Instagram gua namanya Aceh Project ya. Dan untuk offline bisa langsung mampir ke lapak gua di daerah Bantar Kemang. Ya, kalau buka bal ini harus sabar. Ini belum terlihat isinya, yang jackpot-jackpotnya si barang-barang fashion. Oke, lanjut lagi ya. Ini kita buka santai aja sambil beres-beres. Ini ada Ibu di Sherpa dari Noton. Di Sherpa ya. Ada grafik T juga nih. Ada barang-barang tengahnya udah lumayan. Cuma kondisinya agak, yang terlihat sih sekarang-sekarang agak banyak yang agak kotor ya. Monster, kirain gua monster ya. Turun. Belum terlihat ya yang brand-brandnya. Kebanyakan yang muncul ini baru polosan. Semoga aja dalamnya atau di bawahnya banyak yang jackpot. Ini warnanya bagus, cuman polosan. Budi. Tangan balon kan? Tangan balon, tangan gajah. Gergano nih. Budi dari Gergano.
motifnya kayak polo tapi bukan polo. Enggak. Gili. Oke, lanjut lagi ya. Ini belum terlihat nih yang brand-brandnya. Masih polosan. Banyak. Ini banyak polosan sih. Motif-motifnya belum keluar. Nah, ini keluar nih. Di ape. Di ape size-nya size M nih. Lumayan dah. Baru keluar satu nih di ape. Ya ya. Tadi banyaknya polosan. Ini polosan juga. Ini kebanyakannya polosan. Polosannya banyak, lumayan banyak. Udah keluar sekitar 20 ya? Iya, ada 20. Ini TBJ Jen. Bukan. Ada TBJ Jen. Nah, hijau. Motifnya baru terlihat. Ini Frankstone. Sebenarnya polos tapi bahannya berat. Berat kayak hidup. Ini tanknya resat, tapi belum lihat nih dalamnya. Semoga aja resat benar. Ah, alhamdulillah benar. Nih jackpot selanjutnya. Ini lumayan sih. Kita dapat resat. Nih tanknya. Size-nya ini L. Kondisinya masih mulus. Mantap. Oke, lanjut lagi ya. Ini udah muncul nih yang apa nih? Fashion-fashionnya ada ras ini warna hijau. Hijau apa sih ini? Hijau. Tadi jackpotnya udah dapat racer ya. Size-nya cuman gua lihat lagi size double XL. Dan ini udah muncul lagi Tricky Art. Lumayan lah Tricky Art, cuman modelnya model logo biasa, bukan motif-motif kayak Pencot gitu. Ini fashion lagi nih. Ini oversize dengan balon belakangnya. Jacketnya keren. Cuman kondisinya ini agak kotor ya. Agak kotor. Nah, ini dapat lagi Jordan. Kelihatan enggak? Jordan Center. Tiga ini aman. Size-nya gede juga ini, size L fit XL ya. Warna hitam. Ini lanjut lagi. Ini dapat Feltic. Udah mulai muncul-muncul, cuman minus nih. Dan minusnya apa ini? Karetnya ya.
Ya, karet. Platingnya rusak. Sayang dulu. Oke, lanjut lagi ya teman-teman. Ini gua udah dapat Vergano Sherpa. Sherpaan udah ada ya. Ini dapat Quicksilver. Ini nggak bakalan gua videoin semua karena durasinya pasti banyak, pasti lama. Makanya ini kalau gua dapat barang yang lumayan gua videoin, gua masukin. Ini udah dapat Nike. Cuman kondisinya agak kotor-kotor ya. Tapi kalau di sini sih lumayan. Ini ada polo ya. Cuman dia no tag. Biasanya saya kecil. Oh, itu Uniqlo. Ini Uniqlo size kecil. Uniqlo Kids. Warnanya warna orange. Oranye. Ini Poham. Justin, ini motif warna hijau. Ini buat kalian yang lupa di subscribe ya, di subscribe di bawah, di like, di komen agar video gua cepat berkembang, dan jangan lupa di follow akun gua namanya Aceh Project di bawah sini. Buat kalian yang mau satuan atau borongan boleh follow akun gua, dan untuk offline bisa langsung datang di Bantar Kemang, samping SD Bantar Kemang 2. Sambil sharing-sharing, main-main juga, gue hampir sering di sana mulu. Karena di Lapak Ciawi sekarang tutup. Jadi sementara satu tempat dulu aja. Oke teman-teman, lanjut lagi ya. Ini udah keluar lagi. Ini kayak gini loh, udah ngerti gua. Tapi motif. Ini motifnya keren nih. Brandnya dari MAD. Tangannya juga ada ini ya, motif. Banyak kan warna-warna gelap ya. Coba yuk, mau. Nah, dapat lagi nih. Ini kita dapat lagi Nike tag biru. Jipudi. Size-nya size L. Cuman minus dia rifnya pecah. Ini ada Everlast. Cuman dia size nya size kecil, size S fit M lokal ini. Oke lanjut lagi, ini udah keluar lagi. Motif angsa bisa terbang. Soang bahasa Sundanya soang. Ini buat kalian kalau untuk pemula gua saranin jangan buka bal, mending ambil paket usaha, karena bal tuh resikonya tinggi. Kalau belum terbiasa itu kaget soalnya. Ini udah dapat lagi Supreme, cuman dia notik. Untuk motif aja. Ini Supreme lagi.
Jadi punya uang 300 ribu aja sebenarnya bisa usaha thrifting. Jadi jangan berpatokan sama barang brand terus karena berat. Woi. Ya apa lagi nih lumayan. Ini saya M ya ini. Isi untuk isinya yang brandnya udah ada sekitaran 10 kayaknya ya. Nah ini ada lagi Jeep, cuman kondisinya ini agak kotor-kotor, tapi nggak semua kotor ya. Nah, ini ada muah-muah. Model Jeep Kudi warna putih tulang. Jadi makanya ngambil paket usaha di gua aja sambil promosi. Karena emang bener buka bab tuh resikonya tinggi banget kalau misalkan kita mentalnya belum kuat, berat. Oke lanjut lagi ya, ini udah setengahnya yo ya, setengahnya yang brandnya baru dapat sekitaran 10. Ini ada budi aneh, panjang banget ini. Ini dress. Bisa dress ya namanya? Dress. Oh ya dress. Dress ini apa? Jadi nggak usah pakai celana lagi ya? Tinggal pakai celana dalaman doang ya. Ini udah udah keren. Ini kita udah dapat lagi nih, tambahan lagi yang brand Adidas warna hijau. Motifnya jarang sih ya. Adidas. Nah, ini motif-motif kayak gini. Wah, ini dapat champion nih, big logo. Champion big logo, size-nya size L. Dan made in US. Bukan Honduras ya, made in-nya US. Lumayan lah. Nah, muncul lagi nih. Decente. Size nya size L nih. Oke lanjut lagi ya, ini udah dapat yang motif-motif. Ini udah makin menipis ya. Menipis. Ini apa ya? Bagus. Ini warnanya bagus, cuman brandnya dari Tom Story. Warnanya semua modelnya bagus. Ini dapat Adidas cuman size nya kecil. Adidas lihat aja. Wah dapat Nike lagi nih teman-teman. Itu Nike, ini logo box gitu warna hitam, bagus sih warnanya, masih pekat. Ini kita dapat GAP lagi, GAP L ya, Fulham Star Wars. Dapat Star Wars X Fulham warna putih, cuman size nya M ya? Yes. Ini yang motif-motifnya. Put.
Dapat Vanguard. Ini cuman yang belum keluar Dikis ya? Iya, belum. Champion udah ada. Niki banyak. Niki ini Vanguard. Vanguard. Apa ini? Naga? Naga benar. Ayan, cuman Dikis doang nih belum keluar. Kemarin gua bongkar Kronek juga nggak keluar Dikis. Oke, teman-teman, ini udah sekitar seperempatnya barangnya. Dan ini udah muncul lagi TNF warna putih, size-nya size L. Dikis doang nih, Dikis. Biasanya kan ada ya Dikis. Ini yang dulu. Keluar-keluar. Nih, fashion-nya kayak gini. Warna putih. Ini udah rempet, Cek. Ini buat teman-teman yang belum tahu atau nyari-nyari tempat lokasi thrifting, bisa dicek video-video gue ya. Itu gue rekomendasikan tempat-tempat khususnya di Bogor ya. Ini gue ngobrol udah keluar lagi pin code. Julian. Lagi cuy. Pin code udah keluar 2, Dikis belum. Nike. Di HP tadi ada berapa ya? 3 ya atau 2? Ini New Balance. Ini untuk brandnya di sini ya. Nah, ini New Balance Sherpa. Ini mana ya? Ini sih untuk brandnya lumayan. Oke, teman-teman, ini tinggal beberapa piece lagi ya. Udah keluar lagi Nike center logo size M ya. Ini berarti Dikis belum keluar nih. Dikis Dikisan duniawi. Ini motif, motifnya gak terlalu banyak ya, banyaknya polos. Ini dapat ini nih, lumayan size M. Ini udah tinggal penghabisan ya. Ini dapat di HP lagi teman-teman, di HP lumayan banyak ya, di HP. Cuman warna coklat tuh nggak dapet yang lagi viral, harganya bisa sampai mahal gitu. Dulu gua ngejual cuma cepet. Ini dapat MLB, LA. Coba. Nah, ini motif. Buat teman-teman yang mau barangnya bisa follow akun Instagram gua, namanya AC Project, di bawah. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe tentunya ya, agar video kita cepat berkembang. Dan untuk offline bisa datang ke lokasi lapak kita daerah Bantar Kemang Bogor ya. Ini keluar lagi Champion Duras. Akhiran seperti HP, berarti HP lumayan banyak ya. Oke, teman-teman, ini barangnya udah habis semua dan kita review barang-barang yang brandnya ya. Ini pertama ada Embler Paris HP. Ini Champion Honduras ya. Ini MLB. Ini GAP lagi.
Nike. Nah ini Pencott. NF. Blue Pass. Ini Pencott lagi. Jadi untuk kesimpulannya, bal ini lumayan, untuk brandnya lumayan, cuma dia agak kotor doang ya, dan nggak semua kotor juga sih. Untuk motifnya ada sekitar 30%, banyakannya polosan itu hampir 50%. Jadi kesimpulannya untuk bal SMK hoodie itu ya teman-teman. Nah jadi gue gak bisa liatin yang motif ya, yang motif sama yang apa namanya polosan, tapi untuk motif lumayan juga, polosan juga lumayan, bahannya tebal-tebal ya. Dan mungkin cukup sekian video gue di open bar hoodie SMK ini ya. Jadi buat kalian jangan lupa di subscribe, di like, di komen agar video gue cepat berkembang ya. Dan jangan lupa follow akun Instagram gua, namanya Ace Project nih di bawah. Jadi buat kalian yang mau barang-barangnya atau yang mau paket usaha bisa di follow ya, Ace Project di bawah. Dan untuk offline daerah Bogor, boleh silakan mampir ke lokasi lapak kita di Bantar Kemang. Lokasinya samping SD Bantar Kemang. Dan untuk lapak Ciawi kita sementara tutup sih. Bukan sementara, kayaknya udah tutup karena adik gua kan biasanya jaga adik gua, karena adik guanya udah sekolah lagi, udah mulai masuk lagi. Nah mungkin cukup sekian, terima kasih buat semuanya yang sudah menonton, yang sudah support channel gua. Akhir kata gua pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and bye bye.